Assalamualaikum, halo guys. Vlog kali ini kita mau berbagi ke pengalaman di Malang. Kita berkunjung ke Malang pas liburan kenaikan kelas. Kunjungan pertama kita ke Jatim Park 2. Sebelum kita ke Jatim Park 2, kita makan dulu guys di warung Bu Sri. Halo Medi. Halo. Nyetir, Om. Mau kemana Om? Tujuannya kemana Om? Mau ngeliat apa? Lihat apa deh? Lihat dia apa dimakan. Lihat Om Edi dimakan. Yang belakang foto-foto sendiri loh. Yang belakang foto sendiri. Memiliki punggung berwarna putih, dia kalau duduk seperti batu berkamuflase. Namanya tapi ini arti kecilnya air. Itu makanannya dia tumbuhan. Tata selanjutnya ini ada di sebelah kanan. Ini namanya Australian pelikan atau burung pelikan. Nah, dia ini berasal dari Australia, memiliki paru yang panjang kurang lebih 50 cm. Dia juga memiliki kandung yang sangat besar, berfungsi untuk mencari ikan di air kedalaman. Ikan yang bisa dimakan burung pelikan bisa mencapai 2 kg. Bisa dimakan sekitar ori. Ori ini merupakan satwa endemik. Dia berasal dari Afrika di daerah Gurun Sahara. Dia udah pernah di alam liar, dia hanya ada di area konservasi. Oh, itu sapi itu. Dan nanti masih banyak satwa yang bisa diberi makan. Kambing itu. Dekat selatan. Nah, saya ini ada bisa sendiri daripada gang hampir punah. Mereka di burung sebenarnya cuma diambil tulangnya saja. Karena selama ini dia mengandung keratin, sama seperti protein dari kuku dan rambut manusia. Berat badan kuli bisa mencapai sekitar 1,7 ton sampai 2,3 ton. Dan ini dia berasal dari Afrika Timur dan Afrika Selatan. Ini hewan antilop terbesar memiliki muka seperti sapi. Nah, dan ini kalau seandainya patah, dia tidak bisa tumbuh kembali. Yang bisa berimajinasi seperti hidup di pulau fantasi, hidup di 100 tahun yang lalu. Ada burung yang besar, ada burung merah. Jadi ada kuda berkaki enam. Kuda. Enggak ada tenan tinggi, Pak. Oh, ini deh, apa deh? Ini juga ada kupu-kupu yang terbang di pepohonan. Ini cuma halo. Ya, ada kupu-kupu yang sangat besar. Bagus ya, Dek. Bagus ya, Dek. Nah, sekarang tenggelam di bawah lautan, under the sea. Di sini udah disambut dengan si kalau boleh dipegang kalau mau pegang. Ada berbagai macam penghuni lautan, ada ikan paus, ikan ubur-ubur, dan ada borobor. Nah, selagi di kanan ada ikan limau atau ikan badut. Di sini juga ada terumbu karang penghuninya. Setelah tenggelam kembali lagi ke daratan. Di sini masuk di jalur 1. Ini tempat di mana ini ada burung yang cantik. Ini ada burung merah biru India. Burung merah jantan ini ekornya bisa mencapai panjang 1,5 meter dan yang betina dia bisa mencapai 1 meter. Selanjutnya ada burung merah putih bukan albino. Dari mutasi genetik habisnya kekurangan pigmen gelap. Burung merah jantan biasanya dia mengembangkan ekornya dan menari-nari itu untuk menarik perhatian si betina mencari pasangan. Ini merahnya mengembangnya kapan ekornya? Pada saat musim perkawinan. Oh, tentu. Iya. Dan selagi dia ada ostrich. Nah, ini ada ostrich. Ini dia berasal dari Afrika. Atau burung unta. Ini burung terbesar yang tidak bisa terbang. Burung unta bisa berlari cepat. Kecepatannya bisa mencapai 70 km per jam. Ini ada burung yang berasal dari Indonesia. Ini ada burung merak hijau. Dia bisa juga di Jawa, Papua, dan Sumatera. Selanjutnya ada burung merak blorong. Memiliki pemandangan warna yang sangat indah. Nah, selanjutnya ada burung emu. Dia berasal dari Australia. Tempatnya di pojok sebelah kiri. Burung emu kalau dalamnya menjalankan hingga 50 km per jam. Selanjutnya ada burung ragung badak yang jantan dia matanya merah dan yang betina dia matanya putih. Burung ragung badak ini yang dijadikan lambang persatuan orang Dayak dan dijadikan ukiran. Nah, yang aslinya besar yang kecil-kecil ini adalah replikanya. Di sebelah kiri ada burung Great Crown Crane dan Westhawk. Dan burung Great Crown Crane ini dia memiliki mahkota yang gede di atas kepalanya. Ini keluarga bangau berasal dari Afrika. Untuk makanannya dia ikan kecil-kecil. Kebanyakan burung mengangkat satu kakinya untuk menghangatkan tubuhnya. Di sebelah kanan ada burung makau atau Scarlet Macaw. Dia habitatnya di hutan di dan tropis berasal dari Amerika. Burung makau burung yang cerdas, dia menjadi pelihara, dia juga bisa menirukan suara manusia. Selain ada burung yang tanjang muda, ini ada burung kasuari, dia berasal dari Papua. Dia sangat agresif kepada manusia, memiliki cakar yang sangat tajam. Nah, di sebelah kanan ini ada julang Sulawesi. Ini satu belakang dengan burung langkong, memiliki pati macam di palunya yang sangat indah. Selain ada burung gandrung, ada rea, ini berasal dari Amerika, dia ini hampir terancam muda. Nah, menunjuk burung ini, dia bisa dijadikan kemasin. Di sebelah kanan ada burung ibis merah, dia berasal dari Garja, hidupnya dia tidak warna-warna. Nah, itu. Kalau makanannya akan dijaga, makanya dia tidak bisa. Selanjutnya ada rusa betul, dia berasal dari India, yang jantan dia memiliki tatu. Selamat pagi, Halo.
benar rasa ini termasuk burung yang dilindungi, yang bisa tiba di balik dan selawasi. Yang lagi bermalas-malasan, di konser musik legendaris ada demi tersebut dan permainan. Tadi menarik di konser di demo yang walaupun sampai ikut menontonnya. Yang kata buaya, yang namanya ada 20 ekor buaya mulai, dia rasa pemakai jadi. Buaya banyak di buaya untuk dijadi santan. Buaya itu satwa yang setia, yang hidup di dalam air, bukan di buaya. Karena memasuki zona Indonesia cantik, terkenal dengan keindahan gunungnya, sebagai ada gambaran Gunung Kerinci dari Jambi, dan ada satwanya bernama Walabi. Walabi itu seperti kangguru, cuma dia postur tubuhnya lebih kecil. Dia berasal dari Papua. Di boleh dimakan, ada rusa tutup. Sini rusa. Kambing yang berbeda karakter di atas, tapi dia bisa hidup damai, kenapa manusia tidak? Nah, seperti ada perang karena perang membuat sengsara. Selagi ada kambing tikus, yang belakangan ini ada kambing burung. Nanti kalau kambingnya jatuh, dia bisa jadi kambing guling. Karena ada kambing berbeda. Dari hari kemudian, dan dari ini dia melintasi genetik, dan disini kekurangan, dan gelap, ini umurnya masih anak-anak. Indonesia ini memiliki banyak kekayaan. Ini di antaranya makanan Padang, ada tradisionalnya dari piring. Ini ya. Dari rumah adatnya, sini tradisionalnya lompat batu. Ya, ada rumah adat Nusa Tenggara yang terkenal dengan tarian bambunya, juga ada mantap batu. Dan belakangan ini ada dari Bali, terkenal dengan purenya. Nah, ini belakangan ada negara ASEAN. Sekarang masuk di zona merawat bersama. Ini memiliki banyak agama, punya lebih dari 6 agama yang ada di Indonesia. Ini di antaranya, ini yang pertama ada agama Islam. Sebagai agama yang berbeda, itu latar. Nah, selanjutnya ini agama Hindu. Selamat Hari Raya Galungan atau Hari Raya Nyepi. Kebanyakan orang Bali dia beragama Hindu. Selanjutnya ada kongsi pada ada barongsai. Selamat Hari Raya Imlek, ini agamanya Konghucu. Kebanyakan orang kita dia beragama yang terakhir ada Merry Christmas dan Happy New Year. Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Ini ada agama Kristen dan Katolik. Indahnya persatuan. Ya, itu bunyi. Nah, selama ini dia satu keluarga dengan alpaka dan unta. Yang kalau merasa terancam atau terganggu dia akan meludah. Meludahnya bisa mencapai sekitar 2 meter. Nah, kalau di pegunungan ada, selama ini dia dijadikan hewan pengangkut barang. Ini bisa diberikan yang memakan satwa. Ada film terbesar ada film Mahabharata yang menceritakan tentang film peperangan Pandawa dan Kurawa. Mahabharata. Selanjutnya ada The Movie Bollywood. Bollywood ini berasal dari kata Mumbai dan Hollywood, terkenal dengan tarinya. Selanjutnya ada replika sapi Brahma, dia diberikan yang perhiasan karena dia jadi sapinya suci ya tadi, Pak. Jadi sapi di sana tidak boleh dimakan. Selanjutnya ada Dewa Krishna, di atas kepala Dewa Krishna ada bulu ekor merah. Biru dia. Nah, dia ini memiliki bangunan seperti masjid, jadi pemakaman istri raja, maksud itu juga ajaiban dunia. Dan sekarang ada Taj Mahal. Lagi di dengan anak ada air mancur, ini gambaran di depan Taj Mahal. Nah, ini aslinya harimau Benggala di sebelah kiri. Ini umurnya 8 tahunan. Dan sebelah kanan itu harimau putih, white tiger. Dia mutasi genetik, genetik kekurangan pigmen gelap. Semakin dewasa, motifnya akan semakin pudar. Dia jantan. Ini ceritanya di dunia binatang, guys. Lantai 4 ini penghuni hotelnya binatang semua. Ada yang berbadan kecil, sedang dan besar. Selain ada toko es krim, ada ASEAN Ice Cream Festival. Sebentar lagi memasuki rakyat. Dipakai aja to
Jadi seperti si kejar manusia yang tidak akan pernah sama. Kita masuk akuarium. Masuk akuarium. Kan di dalam ikan.
paling tawar ada babat albino, alihat tergal, alihat albino, dan red tiger. Apa sih, gak usah tau. Lengkap sini ada juga akuarium dengan berbagai foto-foto macam-macam. Rusa Timur ini wilayah persebarannya dari Jawa, Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Uniknya rusa ini jika dia kandungnya patah, masih bisa tumbuh kembali karena memiliki zat keratin seperti kuku manusia. Sebelah kiri kita ini ada badak India terbesar di dunia. Kemana lagi badaknya? Badaknya tidur. Oh, ada di bawah itu, di bawah pohon ya. Badak India ini beratnya sudah mencapai 3.000 kg atau 3 ton. Badak ini yang menarik adalah dari bentuk kulitnya. Kulitnya ini berlapis-lapis dan dia memakai baju zirah atau baju terang. Nah, dia ini adalah badak berjula satu berjenis kelamin Jepang bernama Bertus. Mungkin kalau dari di bawah sini bisa terlihat lebih jelas. Nah, itu dia badaknya. Ya, meskipun kepanasan dia tahan saja karena ketebalan kulit badak ini bisa mencapai 3 cm. Nah, itu dari angsa. Dapat sih, ayo. Sini, Mbak, masuk aja, Mbak. Sini, masuk aja.